bergerak untuk menuju istana. Hari ini hari Kamis 8 Oktober 2020. Tim relasi bersama masa aksi dari PT PS Pelem SPSI kawasan Tanjung Priuk Jakarta Utara bergerak untuk menuju istana. Masa aksi memandati seluruh badan jalan di depan jalan raya, pas tepat di depan ITC Cempaka Mas, tepatnya di Jalan Yosudarso, pintu air Sunter 2. Masa aksi yang berjumlah sekitar 5.000, bahkan bisa lebih, kurang lebih 5.000, memadati seluruh badan jalan di Yosudarso ini, tepat di depan ITC Cempaka Mas. Motornya mogok.